Ih, gua mah sekolahnya kan swasta. Sebutkan negara dari G. 2 kayu muter. 3 Pengen gua ludahin deh. Haduh, lu sekolah makanya yuk. Lu sekolah. Umi, mohon maaf lahir dan batin. Aku meminjam sehelai kain ini daripada Umi. Walaupun Umi gak ada di rumah, aku meminjamnya kain Burberry ini ya, Umi ya. Minta maaf sebelumnya, oh, iya, Umi. Oh iya, itu Burberry. Iya, makasih ya. Iya, iya lah, gila lu, gue kan anak bermerek. Yuk, ini gimana nih? Ditutup. Ditutup, mana? Nih, kalian tuh pegang ini masing-masing. Lu jangan bohongin gua. Lu jangan bohongin gua. Lu pikir emang zaman gua yang nutupin lu? Gua yang nutupin lu. Gini, gua belum pernah gua tadi masih lu doang. Berarti lu curang. Ayo dah, kita tutup bersama. Enggak ada nutupnya begitu. Ini pakai begini nih. Nih, gimana? Ini dilipat, dilipat. Ya ini udah. Dilipat. Nah, gitu. Ya. Nah, lu pakai. Gua ngeliatin lu dulu. Ya udah, ayo satu. Nih, ada saksinya nih, ya, saksinya. Nah, liatin, Nan. Satu. Nih. Ya, satu. Lu jangan kecil gitu dong, lipetan lu ini gua lebar. Lebar malahan lebih kelihatan iya, dong. Oh, lebih rapet. Satu. Oh, lu gimana sih enggak pernah ini lu? Lama lu nutup mata doang lu. Yuk. Itu enggak lu kelihatan. Enggak kelihatan tuh. Enggak kelihatan. Nah. Lu masih bohongin gua lu. Lu yang bohongin gua, lu yang bohongin gua. Benar. Jangan bohongin gua lu ya. Ini orang-orang gue juga suka ngebohongin gue nih, gue gak tau. Nan kasih tahu Nan, si Edrix, bung liat gak Nan? Nah, Nanda? Enggak liat. Kok ini berapa kok? Enggak. Oh enggak tau. Ini pegang dulu loh. Lu ngapain sih di sini? Lu yang sana. Gimana sih lu? Ini pegang satu, centong. Tadu ini buat ayo. Jangan megang-megang gue, inget gue udah punya bini. Ya. Jangan gitu. Bodo amat lu, maksudnya gue mau sama sama lu. Iya, boleh. Jongkok. Ini mangkok siapa nih? Mangkok bubur. mangkok gua apa mangkok lo dari sini? Kayu. Mangkok kayu. Kelontongan banget yuk mangkok gua. Kagak ada yang keramik yuk. Mangkok ini gua kan sesuai ini siapa namanya. Oh iya. Yuk. Mana okay. Nih? Lu ngapain dorong-dorong gua? Ya lu ke sono dari sono di sono. Di depan namang di depan. Halo jangan ngintip lu ya. Lu di depan lu. Lu ngintip ya. Kagak lu. Wah lu curang lu. Lu jangan curang. Lu yang curang lu ngintip ya? Enggak. Demi apa lu? Nah, demi Tuhan. Jongkok ya. Ya jongkok. 3, 2, 1, banyak-banyakan ya. Yuk. Jangan dekat-dekat gua. Lu apa gua mau ngomong di situ? Lu ngapain ada di situ? Ini kan gua di sini. Emang gua dari awal di situ. Wah, kita mengambil angin. Apa yang diambil? Apa yang diambil? Kok lu tahu? Dia nyoba pakai tangan. Gak boleh ke tangan. Oh iya. Oh, lu curang. Nah, dari tadi. Ayo. Dalam waktu 1 menit ya. Dalam waktu 1 menit. Kasih dihitung dong. Astaga lagi, gue emosi. Udah pake stopu, coku. Mana yuk? Mana yuk? Yuk. Aduh, udah lama hidup deh suka seperti ini. Aku gak ngerti lagi. Aku selalu ada yang gak tahu. Mengapa bawang putih selalu membuat aku sedih. Ayo, aduh mana sih ini? Diri. Aduh, lu kesaluan dong. Iya, lihat sana. Gue udah tadi di sini, kagak goyang-goyang. Gue udah tadi di sini. Bukanya aja susah. Lu curang lu ya. Lu masih curang. Lihat videonya. Ayo beneran ngerawuh. Ntar gua lihat di sini ya. Lu masih bisa ambil semuanya. Sumpah, ayo ngerawuh. Gue juga bingung.
Ceranya. Lu emang gak ngerti, berarti lu ini gue bisa dapat banyak. Iya, berarti walau lu ada permainan ya, Nadia? Enggak, bener. Kan dia orang lu lihat aja ntar di video ya. Iya, gua percaya sih. Udah lah, kalau begitu gua permainan-permainan seperti ini, gua, aduh. Perutnya sakit nih. Oh, bilir. Bawa sendiri padahal. Aduh perut gua sakit nih. Kayaknya gua butuh tolak angin deh. Bentar ya, gitu kelar. Terus gini nih. Kayak nyamuk nih. Out. Pakai autan aja. Ini kamar lu yang mana? Kamar gue yang atas sebelah kiri. Sendirian? Enggak, itu jarang banget gue tempatin. Jadi lu kalau tinggal tidur di sini nih pada ramean. Oh gitu. Beneran? Kasihan anak lu. Gelar kasur. Oh. Karena kita kan hobinya memang merakyat ya. Gabung. Enggak jadi bisa. Sambil walaupun ngobrol. Kita kaya banget ya, cuma kita kayak di mobil doang kan lu mah. Kok mobil cicilan doang ya? Enggak. Emang kos-kosan kayak kos-kosan. Semua sih. Kos-kosan. Isi dompet dan lain. Aku tuh emang dompet lu, coba dompet lu, gue mau liat dompet lu. Oh, ada parfum semua artis nih. Tapi jarang artis pakai yang ini. Gue tahu ini yang ini. Ini kan rata-rata buat laki. Rata-rata kan pakai yang merah. Kalau gue emang sukanya yang oud. Iya, ini yang lakinya punya sebenarnya. Iya, cowok. Ini yang lakinya punya, tapi iya. Tapi ini bisa, tapi ini paling 8 awet. 8 juta loh. Iya. Semprot dikit biar lu ketularan kayak. Jangan. Bini gue gak suka. Oh. Gue baru beli kemarin. Terus bini gue nggak suka baunya, yang nggak suka baunya. Iya, bekarat suka kali bekarat. Iya, itu bekarat, yang bekarat. Oh, yang bekarat dikasih sih, nggak beli gue. Ah, lu mah biasaan dikasih mulu ah. Namanya juga ih gila, ini aja Mercedes Benz. Betul. Ngeri lu pulang jam permen kali, gue kesian. Gue ngeri lu di jalan. Amin kali ya, gue dikasih 1.000. Pengamen aja. Ini gak ada duit gini, gak bakal jadi 1 juta. Bener, dompet lu gue mau lihat berapa sih duit lu. 1, 2, 3. Untung tadi gue suruh Sarah ngisi. 4, 5. Kalau enggak gue malu ada dia. 6, 7. Delapan. Bil udah halu, lihat gue lupa ngasih, belum bayar gue. 8. Banyak lu duit lu. Ini kalau 2 hari-hari lo ada duit begini? Ya enggak, itu baru aja tadi dimasukin. Karena gue tau mau beli makanan buat lu, mak bapak gue gak ada di rumah. 2, 3. Emang lo mau beliin apaan gue makanan banyak? Mau tadi kan pizza, gue beli dulu. Ya, pizza cuma 300.000. Ini lo bilang banyak banget. Nih, lo lihat tuh. Tuh, banyak banget duitnya tuh. Itu lumayan banyak banget, lumayan. Yuk, gak ada foto, yuk. Gak ada, itu dompet kecil kok. Gue gak seneng kayak dompet gede. Iya, gue juga. Iya kan? Gak ada siat. Oh, lu 92 ya? Gue 92. Dulu gue sebenarnya namanya Rosalinda. Ayamor dong. Ayamor. Ayamor. Cerai hidup. Gak enak banget ya? Ini terus? Kenapa lu ketawa? Sama. Oh, sama. Oh, senasib. Lu lihat tuh, senasib. Senasib adik gue sama gue. Aduh. Maaf. Ini seumur hidup lu ntar tulisannya cerai hidup begini nih. Seumur hidup. Kenapa sih nih? Lu lihat tuh. Itu apaan sih KTP? Status perkawinan cerai hidup. Ya ini kawinan. Kok kenapa ditulisnya begini ya? Kan ntar kalau ada laki gue tahun depan ganti. Gue ganti. Ganti KTP. Apa? Menikah. Oh. Gue doain lu mah. Amin. Gue doain. Doain ya. Iya, gue doain. Iya, habis pegang duit. Bisa ganti. Oh. Oh, biarin nih. Bilkis. Gue gila, Bilkis. Lu, Bilkis mana Bilkis? Bilkis lagi di rumah neneknya. Ini kalau lu gak datang weekend, biasanya semua pada di sini. Hari biasa. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu dari sore semua pada ke kafe. Ngapain? Jaga di kafe. Oh. Jadi kan kita kan maksudnya banyak baru buka nih kok. Baru berapa lama lu buka? Mau 1 bulan. Oh, baru sebulan. Baru sebulan. Kita baru rame enggak? Setiap hari pendapatan berapa tuh, Ci? Hanya kalau dibilang pendapatan ya gua enggak bisa ngomong ya. Tapi yang jelas setiap hari sampai sekarang masih stabil. Kafe gede. Hah? Itu 50 orang masuk karena kafe gede. Iya, kafenya gede. Tapi ya ini tempat nongkrong. Sombong banget. Lu mau sombong tapi sombong banget. Cuk. Tapi memang benar. Ngomong aja kafe lu gede. Enggak gede. Enggak,
nggak gede, lu kalau ngeliat juga nggak gede, cuma memang tempatnya lesehan gitu. Jadi banyak anak-anak muda. Berapa kali berapa coba luasnya? Berapa ya? 800 meter. Tuh, 800 meter lebih gede dari rumah gua. Rumah gua aja 3 kalinya rumah gua tuh. Tadinya gua nggak mau ngomong, gua takut lu kesinggung. Makanya gua nggak ngomong. Kenapa rumah lu lebih kecil daripada kamar lu? Udah akhirnya. Untungnya nih karena gue kan dari dulu pengen banget nih kau punya tempat nongkrong. Iya gimana ya gitu tadi ya. Tadi gue cuma pengen bikin kecil-kecilan doang kok, tapi kan dapat tempat 800 meter, gede, iya. Udah gitu harganya cocok. Mahal. Murah. Oh murah, 800 lu beli berapa tuh? Ayo lu mau tahu aja lu ya. Ya kan gue mau orangnya kan gitu. Gue kan orangnya lebih kepada eksak, kepada nilainya berapa gitu. Ya pokoknya segitu aja gue dapat. Oke, mahal lah ya. Enggak lah, murah. Oke, murah. Makanya gua mau kalau mahal gua tinggal. Terus ya udah akhirnya, yaudah deh kita bikin tempat nongkrong aja. Tadi tempat nongkrong tuh kayak jajanan-jajanan roti bakar. Oh. Mie instan, warkop-warkop gitu. Oh, tapi ada live musik. Ada live musik setiap malam weekend. Kok kayaknya muka kokus sekarang udah kelihatan kering deh. Hah? Masih? Kurang cefuk kayaknya deh. Hah? Iya, aku padahal selalu pakai cefuk whitening cream. Kulit menjadi lebih putih tanpa hidrokinon dan merkuri. Cefuk whitening cream cocok buat kita-kita. Gitu. Iya, suka-suka lo. Ada hadiahnya dong, kan Ayu kan udah ini. Nih, tas sebenarnya buat Bilqis. Nah, gak sih lu? Ih, gua mah baik. Gua curiga sama lu deh. Lu jangan gitu, gua orangnya kan baik. Gua gak pernah bohong-bohong. Enggak. Tuh, isi, ada isinya buat Bilqis. Buat Bilqis. Enggak kaleng-kaleng. Tuh. Beneran buat Bilqis. Tuh. Ya, buat. Nah, besok kita bikinan begini nan, kita gua bisa. Lu ngikutin kan ide gua. Gua pikir isinya apaan nan? Baik kan tuh gua mah. Permen doang nan. Iya, lucu ini. Terus apa lagi, ha? Lu kalau punya anak lagi mau punya anak berapa? Lu pas banget tanya kayak gitu. Gua pengen punya anak tambah lagi 3 lagi. 3. Jadi 4. Iya. Cewek, cowok, apa? Cewek kan udah. Cewek udah. Cowok lah. Anak kedua cowok. Hmm. Anak ketiga? Cowok lagi. Cowok lagi. Anak keempat cowok lagi. Cewek. Oh. Enggak matur. Cewek. Heeh. Cowok. Oh, gitu. Nih, bagus juga sih. Baju paling murah lu berapa duit? Baju paling murah lu berapa duit? Yang lu punya? Bingung banget tuh. Hmm? Jangan PR anak gue. Baju paling murah gue kok. Baju paling murah lu? 15.000 tuh ya? 15.000. Baju paling mahal lu? Aduh. Yang pernah lu pakai tapi itu punya lu. Paling mahal. Bisa mati enggak HP? Bisa mati enggak HP lu? Ah, udah enggak ada pulsa lu. Emang enggak ada pulsa aja lu. Sosokan lu pakai handphone lu. Yang nelpon ke siapa paling lu, paling juga yang nagih-nagih utang. Ah. Handphone lu juga handphone Cina lu. Orang tua lu tau enggak? Lu gue pakai orang tua lu tau enggak? Bapak lu nih nyari duit dari pagi ke pagi. Lu lihat muka sampai keriput begini lu tau enggak? Hah? Bukan karena tua, karena banyak pikiran sama mak lu. Hah? Nyari duit buat elu, lu tau gak? Handphone gak seberapa aja lu. Hidup gue bunyiin lu. Gila lu. Paling mahal berapa baju lu? Gue lagi nanya. Kalau baju gak ada kok, baju standar paling 20-an. Sepatu mahal? Sepatu. Kalau sepatu ada yang mahal banget. Sampai 60-an lebih ya. 60 juta? Iya, itu yang ada belian-belian, itu ada suara skinnya tuh. Ada, bukan lu butang. Itu mah bukan. Ada yang semuanya suara skin itu. Iya, lu butang. 70-an. 70-an? 70-an kayaknya. Itu lu bayarnya nyicil? Oh, kayaknya gua bayar 10 kali. Pakai kredit card? Pakai. Apa kredit? Pakai lintah darah? Jadi, gua bilang, lintah darah lu masih ada lu ya. Jadi gua bilang mbaknya, mbak, selagi butuh bantuan saya. Mbak, boleh saya nyanyi? Dibayar pakai saya nyanyi gitu. Gak apa-apa. Saudara mbak nikahan aja kan saya datang. Oh, jadi lu bayar? Gua bayar pakai suara. Dan untungnya mbak itu membantu. Gua cuma bayar depannya doang. Oh, DP? DP 5 juta. DP 5 juta. Sisanya masih berapa berarti? 60. Getok batu esnya, tak kayaknya. Si Susi bisa-bisaan dia getok batu es. Gue lagi mau ngobrol. Susah banget lah gitu gue kok batu es. Oke, terus? Ya udah, itu doang. Itu doang paling mahal.
Tapi lu mah nggak suka, emang nggak suka pamer-pamer ya? Iya, maksudnya. Kalau menurut lu artis yang suka pamer kenapa? Ya wajar sih kok. Karena emang tuntutan ya? Bukan tuntutan, karena kalau misalnya kan ada orang beda-beda kok. Kalau ada orang misalnya, kenapa kalau gue punya emang salah? Kan ada yang kayak gitu kan? Keberhasilan orang kan? Betul. Yang kasih lihat juga gitu. Benar, tapi ada juga yang memang sifatnya enggak deh, gue mah malu apa gimana gitu. Tergantung dari orang masing-masing. Sih. Tapi lu enggak ya, enggak suka pamer-pamer lah. Gue nyantai orangnya. Iya, iya. Dari dulu lu tahu. Iya, KW lah. Kan diajarin lu itu juga. Kan dia nyaman gua. Oke, terima kasih untuk Ayu Ting Ting yang sudah channel gua. Ini kan channel gua yang ngomong dong. Ya, kan, makasih. Terus juga di sini ada Kisyu TV. Kisyu TV. Makasih ya, Kisyu TV. Sama Koko Edric. Edric channel, jangan lupa like, share, komen. Koko Edric channel. Cek Koko Edric, enggak pakai channel-channelan. Oh. Ngapain sih lu pakai channel-channelan? Oh iya. Kenapa ya biasanya Koko gitu? Koko Edric Gucci. Serius? Iya, lu jangan sedih. Gucci apaan lu? Hah? Gucci tetangga. Di. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Norak lu. Aduh, kebelet ke kamar mandi lagi nih sekarang. Aduh, gimana ya? Yuk, kamar mandinya sebelah mana sih, Bu? Katanya viral, Bu, kamar mandinya. Dah, bener lu. Ada dua klosetnya, yang jongkok sama yang duduk. Wah, ini pasti Koko Roja ya. Tukang bangunan juga nih, jualan material nih. Makanya dia tahu begini-beginian nih. Arsitek juga kayaknya bapaknya. Mantap, Bu Ayu. Loh. Tapi gimana ya? Masa duduknya adep-adepan sih kalau mau ke WC? Aduh, aneh lu yuk. Ini lagi ngapain tim gua ya? Udah tahu begini, bukan audionya dinyalain, suruh gua PO. Resek lu.